Pelatih asal Korea Selatan ini memberikan sentuhan spesial bagi Indonesia. Dia membawa timnas U23 Indonesia, timnas U20 Indonesia, dan timnas Indonesia menembus Piala Asia. Terbaru, timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024. Membawa target tinggi untuk lolos ke Olimpiade 2026, skuad Garuda Muda diisi pemain-pemain terbaik. Bahkan, 5 pemain abroad ditarik pulang demi membawa ambisi tersebut. Hasilnya, dengan kekuatan terbaik Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil lolos meyakinkan ke Piala Asia U23 tahun depan. Piala Asia U23 2024 akan jadi tantangan besar bagi Shin Tae-yong. Digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024, klub diprediksi akan sulit melepas pemainnya karena tidak masuk dalam kalender FIFA. Selanjutnya timnas U20 Indonesia yang lolos Piala Asia U20 2023. Pada babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang digelar pada 14 hingga 18 September 2022, skuad Garuda Nusantara tampil sempurna dan lolos sebagai juara grup. Prestasi selanjutnya adalah Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Perjalanan ini cukup panjang karena skuad Garuda harus berjuang dari babak playoff. Timnas Indonesia lolos setelah finish di posisi kedua dalam klasemen runner-up terbaik. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.